Mertua ketahuan pelit tak sayang mantu bisa tinggal di hotel 140 juta rupiah semalam. Ogah biayai promil Syahrini. Penyanyi Syahrini yang gencar diterpa isu tak sedap perihal kondisi rumah tangganya yang tak sesempurna seperti unggahannya di Instagram semakin santer. Meskipun tampak acuh, Syahrini terlihat mengunggah berbagai momen sebagai bentuk bantahan terhadap isu-isu yang beredar. Salah satunya adalah isu mengenai hubungannya yang tak akur dengan ibu mertua, Reiko Barak, yang kemudian dibantah olehnya dengan mengunggah kebersamaan di Jepang. Berbagai unggahan bantahan tersebut ternyata tak mampu membendung gosip miring mengenai kondisi rumah tangga penyanyi asal Sumedang tersebut. Terbaru, salah satu akun gosip memberikan komentar terhadap kamar hotel yang dipesan Reiko Barak selama berada di Jepang yang biaya per malamnya setara dengan 140 juta rupiah. Wow, sehari itu sampai 140 jeti, luar biasa, tulis di caption akun gosip Instagram @chongliwillneverdie. Terlihat sangat kaya raya dan sanggup memesan kamar kelas presidential suites, kemudian memunculkan pertanyaan, kenapa sang mertua tidak membantu penyanyi berusia 40 tahun tersebut untuk promil program bayi tabung? Gak masuk akal biayain bayi tabung, kek. Di Bali dapat itu program bayi tabung 60-an juta ya, dulu di Bros Hospital. Sekarang mungkin naik, cukuplah duit nginep sehari di Hyatt Regency, tambah akun gosip tersebut. Seperti yang diketahui, penyanyi yang pernah mempopulerkan lagu berjudul Sesuatu tersebut sudah menjalin rumah tangga dengan Reina Barak selama 3 tahun. Meskipun begitu, pernikahan tersebut belum dikaruniai momongan dan menjadi buah bibir di kalangan netizen maupun masyarakat luas. Dalam unggahan akun gosip satu ini, ada juga jika dirinya bukan menantu yang disayangi dan diharapkan oleh Reiko Barak sehingga cenderung diajukan. Sehingga meskipun belum memberikan cucu, belum ada keinginan atau bahkan ogah untuk membantu promil alias program hamil mantunya, dan lebih memilih menginap di hotel mewah sampai ratusan juta per malam. Netizen pun banyak yang membanjiri kolom komentar unggahan akun gosip tersebut. Beberapa menduga jika orang kaya yang masuk jajaran old money bisa pelit ke anak maupun menantu sendiri. Pertanyaan gua satu ya, apakah old money yang kaya luar biasa kayak gini bakal pelit sama yang nikah di bawah levelnya? Tanya salah satu netizen di kolom komentar. Tapi kan emang orang J pun terkenal pelitnya, balas netizen lainnya. Doyan pamer gaya mewah, Syahrini telah malu gara-gara pakai baju bawang saat liburan di Jepang, fashion daur ulang. Penampilan Syahrini memang selalu menarik perhatian banyak orang. Pasalnya mangkuk konglomerat Jepang itu nampak selalu memamerkan penampilannya yang mewah dengan barang-barang cantik. Kini wanita yang akrab disapa Inces itu tengah menikmati liburannya akhir tahun di Jepang. Usai menghabiskan liburan di London, Syahrini dan Reina Barak kembali ke Tokyo. Selama berada di sana, Syahrini sempat memamerkan bukit bersamaan bersama keluarga. Meski tak terlihat mertuanya, Rosano dan Reiko Barak, Syahrini sempat berfoto bersama adik dari ayah mertuanya, Rosita Barak. Selain itu, bukan Syahrini namanya jika tidak memamerkan berbagai outfit yang ia gunakan selama berada di sana. Apalagi saat ini di Jepang sedang ada dalam musim dingin. Bagian besar pakaian yang Syahrini pakai cocok dengan musimnya, kebal dan menghangatkan. Namun ternyata salah satu pelayannya tak seindah yang dikira. Belajar dari akun Instagram @chongliwillneverdie,
terungkap bagian pajak jaring yang tak diduga. Lantaran tampak pada selang waktu kulit yang ia kenakan ada lubang di dekat bagian saku, langkah kali ini menjadi bahan perbincangan apalagi jaring yang menjadi nanti orang kaya di Indonesia. Bentuk konglomerat bajunya bolong, tulis akun Instagram tersebut. Meski bagian yang bolong hanya kecil, netizen turut memberikan komentar yang beragam. Mungkin dia beli di pasar thrift di Jepang, kata netizen. Positive thinking aja, Bude Sherini icon fashion daur ulang, tambah yang lain.